Salah satu lagu favorit ayah saya ini. TB, silakan komentar untuk Lika. Lika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, bawa lagu Magadir ini saya yakin jadi termasuk di Indonesia itu kalau orang denger gambus, ya, pasti image-nya langsung seolah ke Magadir gitu. Makan tadi Bang Dika bilang favorit ayahnya. Iya, betul. Karena emang ya mungkin sebelum Sabian ini orang image gambus seolah-olah ya hari ini alhamdulillah Sabian udah bisa menggantikan dengan Maulana dan Den Asalamnya. Alhamdulillah. Nah, lagu ini legendaris banget dari zaman klasiknya sampai akhirnya viral di Indonesia dan terkenalnya dengan gaya yang kamu nyanyikan tadi, yaitu dengan gaya bisa dibilang gaya dangdutnya. Dan buat aku dengernya okay, kamu nyanyikan karena memang di Indonesia viralnya, bukan viralnya, si Magadir ini populer dengan gaya yang seperti kamu nyanyi. Nah dari tahun ke tahun itu udah lama Magadir di Arab, di Mesir sana dengan gaya-gaya Arabnya banget. Kalau kita ngomong ke arah sana kamu jauh daripada nada Arabiknya. Masa sih? Betul. Karena segini itu dangdut segini. Segini kalau ini di Indonesia ini dangdutnya. Kalau ngomong Magadir sananya mungkin nadanya justru nada bayatinya yang harus kamu nyanyikan gitu. Jadi dari gaya Arabiknya nadanya itu ada nada-nada setengah dan itu repot. Repot kalau kamu harus nyanyi seperti yang di sananya. Perbedaannya kayak gimana sih? Nisa bisa nyontohin enggak? Ah, coba Nisa bisa coba ya, kayak antara dangdut sama gambus. Heeh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa Nisa kasih contoh aja buat contoh aja. Aku bisa tapi aku lagi serak. Oh. Dari Nisa yang aja mana Nisa. Ya? Kasih ini aja kasih string C ya. Dari, ya, supaya kelihatan dari mana sih? Bedanya. Apa-apa, ini dari mananya? Ini TV bukan lagi kritik kamu, ini hanya kasih tahu unsur perbedaannya aja. Oke. Okay. Dari yang mana bagian? Coba kasih kasih ini deh. Refren. Kasih BGB. Coba. BGB. BGB. Ini BGB. Ini kan namanya susah. Maksudnya kalau kita kasih tahu dari Bayati. Enggak apa-apa. Ini kan soba, ya kan? Soba. Nah, kasih BGB coba. BGB aja. Nah. Nah. Magadir. Ah, iya. Magadir ya galbi lana. Magadir. Nah, itu. Beda dengan coba kasih CGC. CGC. Nah, Magadir. Ah, beda kan? Nah, itu kitanya. Oh, gitu. Ini kosidah. Ah, tapi aku bukan lagi kritik. Aku malah justru di Indonesia ini si Magadir ini bisa terkenal justru karena yang seperti hari ini kamu nyanyikan dan berhasil membuat Magadir itu di kalangan Indonesia itu semua mengenal lagu ini dan sampai detik ini mengimagekan Magadir itu the best di gambus. Oke. Okay. Dan kamu berhasil menyanyikan ini dengan gaya kita, dengan kuping kita,
Dan saya yakin Magadir yang kamu nyanyikan tadi bisa viral, mengembalikan lagi klasik-klasik Magadir di Indonesia. Oke, terima kasih KTW. Ilmu baru juga buat kita semua ya. Bukan lagi kritik, tapi memang susah banget. Coba. EGP. EGP. Emang gue pikirin. EGP. Halo. Bang Andika. Yang bener. Kalau saya dengar lagu ini, langsung inget kondangan. Sama-sama. Iya, ke situ larinya, ke situ pasti. Cuman Ustaz pengen lagi Ustaz. Enggak, bedanya inget kondangan, bedanya pas sadar kok gak ada prasmanan gitu ya. Apa lupa bawa amplop. Oke, kalau begitu. Terima kasih pada juri komentarnya. Silakan Liga saatnya kamu minta dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat NTB, KSB, Taliwang, Sumba Besar, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, serta keluarga Lika Al-Bafadal yang dari Sabang sampai Merauke, dan juga khususnya minta dukungan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kepada Bapak Kepala Sekolahnya Lika, Semandita. Jangan lupa dukung Lika dengan cara ketik VOR spasi Lika, kirim ke 95151, yang banyak ya. Oke, terima kasih Lika. Berarti lengkap sudah 5 peserta sudah memberikan penampilan terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Sabian. Ayo semuanya jadi subscriber. Klik link di bawah ini ya. Tonton juga videonya ya buat teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya di bawah sini ya.